bismillahirrahmanirrahim wa idh gudlan ili ngasiro wa idh akhudna dan yang dalem menalikani ngalap kita misako isra'ila yang janjini kaum bani isra'il kita urat yang dalem, Taurat urat wakul nalan dawah kita wala ta'abuduna yang dawah la ta'abuduna la ta'abuduna ojo nyembah iklawan ta'awal ya ilan ya ilallah ing in Allah khobarun utawi lafat ilallahiku khobar bima'na nahi iklawan ma'na nahi Bagur ala dan wacobo la ta'am budu la fat la lan bagusa nasirah bil walidani kelawan wang tua luru ihsanan kelawan bagus temanan. Biron tegese kelawan bagus. Wadil kurba lan wang kang andueni kekerabatan. Alkorobati tegese bera-bera kerabat. Adfun utawil afadil kurba iku ataf alal walidah ini ngata silafat walidah ini. Waliatamalan bira-bira bucah yatim walimasa gini lan bira-bira uang miskin. Wakulu lan ngucapu siraka pihlin nasi maring para menung soka ulan kerawan pengucap hasanan kang bagus. Minal amri sangking perintah bilma orfi kelawan bagus wan nahi lanyegahanil mungkari sangking perkoro kangkin ingkari. Wasudik ilan temen fisani muhammadin ing dalem mertela agi nabi muhammad. wa rifkilan ulas bihim kelawan nas wa fikr wa tanani kuteping dalam qira'as wici bi dumil hai kelawan dumai ha wasukunis yinilan sukunis masterun utawi hasanan iku master usifa kang den gawé sifat apa bihi master dibmubalagotan krana banget ake wa lan nglakonana siru as-salata ing atu lan meweh no siru zakata zakat taqabil tumengkon rimosi ro dalika mkon wala ta'bun tumatawalla itu menuli mingu siro kabeh A aratum tekesi mingu sira anil wafaisang keng nuheni piye kelawan dani fihi kutat peng dalem lafat tawalla itu utawi malik anile goibati saking wakek goibah wal muradu utawi kang dikarepake ku aba uhum pira-pira bapak e bani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir jalan Kali ini kita akan bahas surat al-baqarah ayat ke-83 uh, Tidak ada asbabun nuzul untuk ayat ini Untuk itu langsung saja kita menuju ke tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ingatlah. Id akhadna mitsaqan Bani Israila fit Taurati. Ketika kami mengambil sumpah pada Bani Israil. Maksudnya sumpah untuk melaksanakan apa yang ada dalam Taurat. Wa la ta'buduna ta bi taky walai illallah. Khabarun bima nahi nahyi. Wa quri ala ta'budu. Ta dan kami katakan Janganlah kamu mengabdi kecuali kepada Allah Mengabdi itu apa? Mengabdi itu adalah mengesahkan Allah Dalam artian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun Serta senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya Dan perlu diketahui bahwa pada lafad la ta'abuduna Ulama berbeda-beda dalam membacanya Imam Ibnu Kathir, Imam Hamzah dan Imam Kisai membaca dengan ya menjadi la ya abuduna. Dan imam yang lain dari Qiraah Sab'ah membaca dengan tak, menjadi la ta Kemudian lafat ilallah adalah khobarnya dengan makna nahi. Bahkan ada ulama yang baca la ta'abudu, namun ini adalah bacaan yang syad dan tidak ada di Qiraah Sab'ah. Kemudian, wah, sinobi lualita ini yang sana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Maksudnya, berbuat baik di sini adalah ber, berbakti kepada orang tua. E, berbakti kepada kedua orang tua di sini disebutkan setelah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, karena merekalah yang menjadi perantara lahirnya kita ke dunia ini. Maka, menaati mereka adalah suatu kewajiban bagi kita, meskipun andekan mereka adalah orang kafir, selama mereka tidak memerintahkan kepada kekafiran atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka memerintahkan kepada kekafiran atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tentu saja kita tidak boleh menaati mereka Selanjutnya wadil kurba al-qurbati atfun al walidaini wal wal masakin dan berbuat baiklah pula kepada kaum kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin wa qulul serta ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik minal amri bil ma'rufi wan 'anil munkar. Contoh dari ucapan yang baik adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Wasyudqi fi sya'ni Muhammadin dan berkata jujur mengenai diri Nabi Muhammad. Karena orang-orang Yahudi itu banyak sekali menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang tertera dalam Taurat. Warifki bihim dan ramah tamah terhadap sesama manusia wa bidamil ha'i sini masdarun bihi dalam melafat hasanah ulama berbeda-beda ada yang membaca husna ada juga yang, yang membaca hasana. menurut kiraannya Imam Ibnu Katsir Abu 'Amr Imam Nafi Imam Asim dan Ibnu 'Amr dibaca dengan husna yang merupakan masdar untuk menunjukkan sifat mubalaghah yang artinya teramat baik sedangkan imam yang lain membaca hasana. Uh, kalau di Indonesia biasanya memakai kirahnya imam aswim, makanya membacanya memakai lafat husna. Waki musolat wa atu zakah dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Fakobil tum maka kalian pun menerima perjanjian tersebut. Tuma tawalai tuma arotumanilwa faibhi. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu fihi di sini ada perubahan dari wakil ghaibah ke wakil mukhatab dan yang dimaksud dengan kalimat kamu di sini adalah nenek moyang mereka artinya nenek moyang mereka mengingkari janji itu illa kecuali sebagian kecil dari kamu ya jadi sedikit sekali nenek moyang mereka yang menepati janji mayoritas dari mereka mengingkari perjanjian tersebut. Wa antum anhu Dan kamu, yakni orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad, juga berpaling, seperti hanya nenek moyang kamu. Jadi kelakuan orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Muhammad juga sama saja dengan kelakuan nenek moyang mereka. yakni sama-sama tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Uh, pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau kita memperhatikan ayat ini, kita jadi mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang Yahudi uh, atau kepada orang Bani Israel juga merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang disebutkan di atas adalah perkara yang sangat pokok dalam beragama. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk memperhatikan dan mengamalkan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tafsir jalan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah wa mudharrosul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah. ومن الغوث رضي الله عنه أن النظر والبركة والكرمة والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاق <applause> بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون cho đến công lao lâu, lâu thì